Halo guys, apa kabar? Sekarang kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu kita mau buka tiket yang mau expired dan juga mau gacha untuk K-Dash dan juga Fighter Light, untuk Memory dan juga untuk Battle Card. Mari kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita mulai buka-buka tiket kita. Ya, saya akan mulai buka dari yang ini dulu ya. Oke, buka yang ini dulu. Oke, di mana? Di atas. Dapat fast nih. Ya, dikira nge-lag dapat fast. Ngarep.com. Oke, ini juga udah mau habis. Battle card kita ambil dulu ya. Siapa tahu dapat hoki. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kof All Star Fast Fighter Voucher. Dapat siapa ini? K. Dapatnya K. Ya, kuning. Kuning. Wih, tapi berapi-api dong. Ting. Gis, Papa Gis, come on. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Alalala, di saya masih ada nih, Cup All Star Fest voucher, tapi nggak mau pakai dulu. Nah ini dia nih, Fest Fighter Fighter nanti deh. Wah, saya banyak sebetulnya loh ini. Memori nanti deh. Saya udah gak tahan nih. Loh, kok masih ada ini? Oh, yang Fast Fighter Selector nanti ya. Abis saya setelah gacha, saya baru menggunakan Fast Fighter Selector ya. Antara milih Lady Zero, kalau enggak ya Nameless. Ya, antara Lady Zero atau enggak Nameless. Nah, terus yang ungunya ini saya nggak mau pakai dia, nggak mau ambil dia deh. Ungunya ambil siapa ya, lebih baik ya ambil si Vice deh. Kula saya juga udah mau selesai. Kula coba deh, Kula satu deh ya, ambil Kula satu, abis itu coba Vice. Oke, kira-kira udah seperti ini. Kita summon free dulu. Mantap. Oke, mantap. Oke, sebetulnya sih saya nggak usah pakai Ruby ya untuk mencapai selector ya, karena saya memang juga udah kumpulin. Tuh, lihat tuh kumpulin 21. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin saya mau menghabiskan hari ini ya. Oh, tapi kalau nanti abis ini saya mau fighter Battle Card 3PG-nya dulu deh ya. Dan kita lihat semoga hoki juga di sana ya. Buh, ampas. Oh ya, lumayan dapat Jurin Wonderland. Boom. Oke, lumayan. Satu fast. Not bad. Let's go. Oh, Elizabeth. Leona. Mantep. Dapet. Leona. Aduh, mantep. Neng Leona. Kita habisin deh. Oke. Kita langsung aja summon beberapa kali ya. Mungkin ya beberapa kali lah. Sampai
40 lah ya kali ya, yang milestone 40 ya. Coba kekan napas. Not bad. Woohoo! Nice. Oh bukan, ini Kiones. Salah. Happy for nothing. Siapa ini? Baru dong. Ya. Ternyata bukan baru ya. Kaget saya tiba-tiba Leona nongol. Leona, hai gitu ya. Kaget, tapi senang. Mantep. Fast lagi dong coy. Ah, gak ada. Taking mantap. Oke, kita coba ke kiri. Oh lupa, kalau dapat fast kita harus reset. Saya lupa. Ya kan, ampas. Oke, kita reset dulu deh. Nah, ini yang mesti saya lihat nih, toh ya. Cove of Starfighter Summon-nya kan seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita rubah di sini, apakah akan berubah? Apa ya? Merah ya, satu lagi merah. Omega Rugal. Ya. Nah, coba kita ganti ya pickup-nya. Misalnya jadi ini. Nah, apakah akan berubah? Tuh, nggak berubah ya. Ini udah di-lock ya. Jadi ini sudah di-lock. Jadi udah nggak akan berubah lagi. Oke? Jadi seperti itu. Ya. Jadi balik. Oke? Jadi sudah di-lock, udah nggak bisa berubah lagi. Jadi makanya kalian mesti berhati-hati ya. Pas kamu mendapatkan ini, pas kamu nyampe ke yang ke-300, nah, fighter pickup kamu apa itu, nah itu akan dipilih di sana, gitu. Ya, udah nggak bisa diubah lagi. Oke, let's go. Tapi nggak apa-apa lah, kita beramal ya, pakai ruby lumayan banyak. Mantep, mantep. Come on! Yeah, baby. You can't escape death. You can't escape from death. Salah itu teksnya. Mantap. Ini dia. Mantap. Wih, keren, 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 keren. Wah, keren banget. Oke. Mantap sekali. Mantap. Oke, kita hilangkan dulu. Oke, pilih Saiki dulu. Terus ini pilih Gunits. Terus ini pilih Leona, terus ini pilih si ini, dan si Rugal, dan yang terakhir pilih dia. Oke. Okay. Yuk, kita coba lagi. Come on, di sebelah kiri coba. Yes, keren. Yes. Saiki. Mantep. Siapa ini? Vanessa in Wonderland. Lumayan, lumayan. Kayaknya setiap kali kita reset ya, langsung dapet ya. Wah, udah berkali-kali kayak gitu loh ya. Kita reset semua, langsung dapet loh. Aneh ya. Coba yang pertama, kita mau pilih si... Siapa? Tadi kan Saiki duluan. Kalau gitu coba yang pertama kita pilih si ini, terus si Om, terus habis itu ini kita pilih si Gunits, terus biru Leona, terus habis itu ini, terus habis itu yang kuning tetap kita mau pilih Saiki. Wih gila mantep ya. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
coba di sebelah bawah. Oh, gila, awesome. Coba lagi. Tas. Waduh, nggak dapet. Udah mulai hilang nih hoki saya. Come on, come on, come on, come on. Please, please, please. Wah. Oke, oke. Please, 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 please. Fast, 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 fast. Yes. Nah, setelah ini saya mau ke fokus ke battle cardnya deh. Wuh, Saiki lagi. Gila, gila. Demen dah saya. Mantap sekali, mantap sekali. Ya, saya nggak mau pakai dulu itu selektornya, karena saya nggak tahu ya. Karena saya nggak tahu ya apakah saya akan dapat K atau si Leona. Saya sih maunya sih dapat memorinya sekali lagi agar bisa awaken satu minimal ya. Tapi dari tadi saya dapat si Saiki terus nih, mantepnya bukan main, gila. Demen mas saya dapat Saiki juga, bagus kok itu fighternya. Oke, sekali lagi, kalau sekali lagi saya pencet ini nggak dapat fresh, oke kita move on. Oke, ini nggak dapat, kita move on. Oke, kita free dulu. Oke, kemarin saya dari free dapat kaya kemarin. Ya, oke, ini kita mau reset dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang saya mau gacha ini fight apa battle card-nya. Mantap. Ini not own. Terus kita mau ngambil set card yang itu mana ya? Ini dia. Nih, saya mau ambil ini. Penting ini. Oke, gacha ini dulu. 10. Oke lah, fast lah, come on. Oke, mantap. Langsung fast. Gile, gile. Wih, Ryugo coy. Mantap lah. Mantap sekali lah, meskipun nggak di rate up ya. Meskipun tidak di rate up. Saya mau kaya dulu sih sebetulnya sih. Dua, tiga, dua. Oh, dua, tiga, dua. Tapi gini dong. Dua deh. Ya, biar benar 10. Yang pas. Oke, mantep. Ada tiga ya. Saat mantep. Das. Dudu 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 dudu. Duer. Oke. Wah. Coba di sebelah kiri bawah. Ya, pencet. Oh, lumayan. Ada yang berubah. Wih, cantik. Itu dapatnya mana ya, Pak? Yang ketiga itu, yang ketiga kayaknya deh. Yang ketiga, nggak apa-apa, jadi saya ambil yang ketiga. Tadi yang ketiga ya, aduh salah.
Ambil yang kedua deh. Ya, yang kedua sama yang pertama juga boleh. Oke. Aduh, salah pencet. Yuk, lagi. Mantap sekali. Ayolah, kayalah. Wih, mantap. Fast, 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 fast. Pala lu fast. Tapi kalau dapat key sih enak. Oke, dapat nomor satu lagi. Gila. Tapi saya mesti ubah lagi nih. Langsung aja. Ayolah, please lah, come on. Boom, mantep. Oke lah, minimal dapat K dash lah. Lu nggak kasih gue fan nggak apa-apa, tapi lu kasih gue K dash lah, please. Ah. Wah, gila. Langsung dapat 2 kartu K dash. Kocak, kocak. Gila. Ah, iya. Oh, ini PG5 ya? Oh, ini bukan PG. Oh, ini PG5. Bukannya PG3 ya? Chain Drive X. Oh, saya pikir ini PG3. Oh, ternyata PG5. Saya baru nyadar. Oh, ternyata dia PG5. I see. Oh iya, saya lupa lihat nih codex ya. Balik lagi ke Fighter. Oh, 2013. Oke, dia, nah dia same fighter ya, jadi bisa dipakai. Jadi interchangeable. Oh, kalau gitu saya ngapain gacha buat dia punya kartu? Oh, sial, sial. Ngapain saya gacha kartunya dia kalau gitu? Coba. Nah, kan. Tuh, yang ini juga ada. Nggak usah dong. Nggak usah kalau gitulah, ngapain ya saya gacha kartu, mending gacha fighter aja untuk dapat ini. Damage nya berapa? 2218. Codex kita mau ke battle card, nggak usah deh, kita ke summon aja yang tadi. Oh, saya baru nyadar ternyata PG5. Aduh, gimana sih datnya? Pencet. Tuh, damage-nya lebih kecil lagi. Ini PG5 ini. Tapi ya lebih keren sih ya. Nggak, itunya sih. Tapi ngapain PG5 mah? Nggak berguna. Iya. Bikin saya senang. Tadi saya Ryugo dapat yang berapa ya Ryugo? Ryugo, Ryugo. Mana sih Ryugo? Itu dia. Ini yang Ryugo keberapa ini? Oh, yang kelima. Kalau gitu boleh deh ambil Ryugo yang pertama dia. Ini berapa lama lagi sih? Oh, masih jauh. Itu sekali lagi deh ya. Itu Ryugo yang keberapa? Yang ketiga ya tadi ya. Ambil kayak yang ketiga deh. Terus ambil Ryugo yang pertama ya. Ryugo pertama, Ryugo pertama. Terus ini deh. Yang baru deh. Ngapain saya itu? Tapi masih lumayan sih untuk gacha kartu, boleh sih. Karena perlu. Saya belum punya sih kartu yang set baru itu. Oke, sip. Fast dong. Fast lah. Nggak dapet lagi. Oh, dapat special card-nya sih itu. Ambil 140 deh ya. Berarti dicicil ya. Duras. Gila, silau banget. Mantep. Silau banget. Wede, aduh, neng main, neng main.
Gila, dapat 2 Ryugo. Parah. Ryugo dapatnya berapa? Yang satu dua kali, gila, yang bener aja dong. Parah, parah. Mantep, mantep. Coba Ryugo, Ryugo. Tadi Ryugonya bukan, bukan Battle Cat. Nah, ini Ryugo. Oke, ini Ryugo yang ketiga. Saya dapat 5 ya. Berarti saya udah ada 5. Saya udah ada 5, dapat ini jadi 6 ya. Terus yang pertama dapat saya jadi 6 ya. Berarti saya perlu Ryugo yang kedua sekarang ya. Kayak ini kayak keberapa? Kayak ketiga, Ryugo kedua ya. Oke, kita acak lagi. Kayak ketiga, Ryugo kedua. Terus sama ini. Terus sama ini. Eh, ini dapat yang mana ya? Yang ketiga ya. Oke, nggak apa-apa lah, bingung juga sih. Nah ini, oke. Oke, lanjut. Let's go. There. Wah, ampas ya. Oke, 2 kali lagi. Oke, mantap. Wih, sayang bukan itu ya, bukan set card ya. Oh, oke, okay. Not bad, not bad. Dapat ini, Chris yang baru, meskipun nggak dipakai fighternya. Oke, sip, sip. Good sign, good sign. Nice. Oke, okay, lumayan. Oke, okay, lumayan. Oh, dapat Chris option card juga. Oh, oke. Okay. Critical rate. Oke okay lah, not bad. Yeah, sudah dapat. Nah, yuk kita lanjut lagi ke fighter ya. Mungkin fighter saya mau sampai mana ya? Sampai selektor lagi bisa nggak ya? Mungkin nggak deh, nggak sampai selektor, saya sampai 200 kali ya, bisa nggak ya sampai 200 ya? Kalau nggak sampai ini deh, sampai 140 kita lihat deh ya, sampai 140 kita lihat ya. Cet 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 cet, sebelah kiri bawah. Mantep. Boom, yakalak kalak kapum. Gila, Saiki. Saiki lagi, aduh, gila. Temen sih, cuman gila Saiki lagi. Kok dia doyan banget sih sama saya, gila. Aduh mah. Nah, suka banget sama saya kamu. Gila. Satu lagi bisa deh itu, Awakening. Bawa lagi. Yes. Oke, coba kita select pick up. Oke. Kita reset, soft reset dia. Bam. Ayo dong, bam dong. Ah. Bam. Oke. Okay.
Kayaknya mesti di-reset lagi ya. Kalau 2 kali nggak dapet, kita reset terus ya. Mitos lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Leona lah, Leona. Ini. Kalau saya dapat satu lagi Saiki, saya akan stop. Karena udah langsung awaken 4 tuh. Aduh. Ayo dong, api-api dong, api-api. Aduh, gak dapet lagi. Coba, coba summon 2 kali ya untuk mengklopin. Oke, jelek. Lagi. Wah, Yuri. Ini saya lagi kayak gini karena saya juga perlu itu ya, memori untuk naikin elemen memori sih. Saya lebih butuhnya sih. Kayak naikin Psyche itu saya bisa pelan-pelan naikin lah. Yang penting Lady Zero dinaikin dulu ke bintang 5. Bam! Gitu dong. Fast nih. Aduh, gak dapet lagi. Udah mulai gak dapet-dapet nih ya. Udah mulai jelek nih rate-nya. Sip. Gini dong. Oke. Omega Rugal. Watashi wa shinanai. Oke. Mau nameless deh. Jangan kula lagi deh. Mega Rugal lagi boleh dah. Saiki. Oke, let's go. Ayolah, lagi lah. Jangan ampas terus lah. Come on lah. Buh. Dia udah mulai menyedihkan. Nah, oke. 2 kali lagi bisa ya. Oke, mantap. Bam. Yes. Wah, gila. Saiki awaken 4. Gila. Jizuru. Gila ini. Gila Saiki. Awaken 4. Gila. Ya lah, loli lah ya. Kita ambil loli lah. Loli zero lah. Loli. Kacau. Itu demen banget sama saya. Aduh, gila. Seneng sih, seneng banget. Itu kan fighter bagus. Gila ya, saya udah menghamburkan berapa nih? 23 ribu ya, kalau nggak salah ya. Oke. Fast, please. Aduh. Mau lagi nggak ya? Coba lagi ya, sampai fast sekali lagi ya, semoga bisa dapat ya. Kiri. Bam. Sip. Yes. Gitu dong. Yes. Akhirnya dapat. Yes. Ini dia yang kutunggu. Oke, akhirnya dapat ya. Mantap. Oke, berarti ini saya mantap ya. Saya use. Oke, saya ambil dia. Oke, Leona. Cuh. Oke, keren. Nah, yang terakhir saya mau melakukan summon. Ya, mau melakukan summon lagi.
ini ya. Oke, bagaimana tiket? Saya nggak akan pakai ya ini. 1, 2, 3, saya nggak mau pakai. Ya, ini juga mau pakai dulu deh. Yang utamanya, saya mau claim dulu ya. Dapat apa nih? Oke, auto clear tiket. Oke, Kokota Construction Free Box. Oke, mantap. Ya, kita mau buka sekarang. Nah, Cov All Star ini saya mau nggak mau pakai dulu ya. Saya mau pakai yang ini nih, Fast Fighter Voucher. Ya, yang dua. Terus habis itu saya mau pakai Fast Selector ya. Oke, ini dulu kita buka. Oh, Fast nih. Iya, kuning. Wih, di merah. Fast nih. Ya iyalah, Fast Selector. Oh, bening. Ah, no. Wede. Aduh, cantiknya bukan main. Gila ya, mantep ya. Loli. Eh, bukan. Ini clone. Clone Loli ini. Nggak mau saya clone Loli, mah. Jelek. Oke, yuk kita mau pakai Fast Selector. Selector, saya mau pakai siapa ya? Mau ambil siapa ya? Kayaknya saya ambil nameless deh. Biar nameless saya bisa own memory 1, own memory 0. Ini own memory 1, saya jadi bisa bintang 5. Ya. Sudahlah, yuk biar kita bisa bintang 5 ya si nameless-nya. Mantap. Karena udah mau habis sih waktunya. Oke. Sekarang kita mau buka box deh. Ya, kita mau buka box yang 2, yang ini Blue Element Memory. Oke, enggak apa-apa. Wah, dapat nggak dapat itu ya, Fast ya. Lumayan dapat Night Sylvie. Oke, ini 6 yang ini juga Team Relay itu apa imprint stone. Oke, lumayan. Oke lah, buka juga lah yang 2 ya. Semoga dapat yang bagus. Jelek. Oke, mantep sekali ya. Panen besar ya. Saya meskipun saya menghabiskan kira-kira hampir 25.000 rubi kali ya. Iya, 20.000, mungkin nggak nyampe ya 25 ya. Mungkin 23 gitu, 22-23 ya. Oke, Immortal Victor ternyata masih sama aja. Nggak berubah, masih Immortal Victor. Jadi udah nggak ada penambahan ruby, sangat disayangkan nggak ada penambahan ruby. Hix. Terus yang itu apa ya? Apakah ada yang baru? Oh, ini dia Elemental Flame yang warna merah. Nah, ini dia nih sekarang warna merah nih. Nah, kalau kita lihat kemarin kan warna biru ya kemarin ya. Kemarin biru, merah ya. Jadi seharusnya tuh dia ngikutin siklus ini nih. Ya, kemarin biru, sekarang merah. Berarti minggu depan tuh hijau ya. Seharusnya ya, kemungkinan besar. Jadi saya anjurkan, sekarang kan kalian pakai fighter biru. Jadi satu minggu ini kalian juga harus mempersiapkan fighter merah kalian. Ya. Agar kalian bisa meng-tackle yang hijau minggu depan. Ya, jangan lupa ya. Oke, mantep. Sip lah ini. Jadi seperti biasa akan dapat ruby lagi. Ya, mantepnya bukan main. Tapi sayang Immortal Victor masih belum diinin ya. Belum diganti ya. Nah, ini pun juga sama. Ada ruby ya, jangan lupa ya tuh ya.
selesaikan lagi. Ini juga sama, jangan lupa tuh ya, mantap sekali. Ini juga sama ya, tuh ya. Ya, dapat ruby receh-receh, senang juga lah, lumayan lah ya, daripada nggak dapat sama sekali. Oke, coba kita, kok awaken, salah-salah, kita ke special match. Nah, jangan lupa ya, ini juga mantep ya, Team Relay Dungeon, Team Relay Challenge. Oke, cuma satu ya, berarti masih Immortal Victor ya, nggak apa-apa. Oke, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Saya akan langsung meng-build si K-Dash, dan saya yakin K-Dash itu bagus untuk RHD juga ya. Leona pun juga bagus untuk RHD menurut saya ya. Tetapi saya anjurkan hanya meng-build mereka kalau misalnya kalian udah punya satu phase udah fully awaken 5 bintang ya. Jadi kalau udah fully awaken bintang 5, barulah pilih kita mencoba untuk menaikkan fast karakter yang lain gitu, awakening fast karakter yang lain ya. Keren sekali ya. Oke, saya akan membuild K-Dash dan saya punya itu ya, si Leona ya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.